mereka datang, dan saya kira terima kasih, dan ini bukti bahwasanya masyarakat Kota Tegal sangat setuju dan sangat berharap kepada kami untuk bisa memberikan kontribusi kepada Kota Tegal menjadi lebih baik lagi. Saudara-saudara kami sangat mendukung Bapak Jumadi untuk menjadi Wali Kota Tegal, sehingga tahu hal mana yang akan kami perbaiki. Untuk itu, dengan semangat kami mengantarkan Bapak Jumadi untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota Tegal. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada DPC PD Perjuangan Kota Tegal yang telah menerima kami, tim untuk pengambilan formulir tentunya untuk prasyarat sebagai calon Wali Kota Tegal 2024-2029. Ya, saya kira ini momentum untuk kebangkitan Kota Tegal sebagai kota yang kita cintai bersama untuk lebih maju, bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana meningkatkan perekonomian, karena tidak lain bagaimana kita angka pengangguran juga lumayan tinggi, makanya harus sama-sama kita bangkitkan lagi. Terus bagaimana membangun Kota Tegal yang sebagai jantungnya, saya kira jantung Jawa Tengah dan jantung Indonesia, Tegal ini sangat seksi, sangat menarik untuk untuk investasi. Dan beberapa yang setelah kita lakukan berbincang-bincang dengan beberapa kolega, saya kira ini momentum untuk kebangkitan Kota Tegal yang kita cintai. Dan saya yakin seluruh masyarakat Tegal yang membantu seperti ini, saya juga bangga. Terima kasih kepada masyarakat Tegal yang mengantarkan tadi tim untuk mengambil formulir. Padahal tanpa janji, tanpa apa mereka datang. Dan saya kira terima kasih. Dan ini bukti bahwasanya masyarakat Kota Tegal sangat setuju dan sangat berharap kepada kami untuk bisa memberikan kontribusi kepada Kota Tegal menjadi lebih baik lagi.